apa kabar? Dan kembali lagi bareng gua si Miao Au. Dan gua masih penasaran main Five Nights at Freddy. Okay, jadi langsung aja kita continue Night 2. Let's go. Hah, Night 2 guys. Hello. Masih lengkap, mereka semua masih lengkap. Hello. Oh, duginya menghilang. Hello, mood call aja lah. Karena gua udah coba Night 2 kemarin dan yep, dugi menghilang guys. Mari kita cari si dugi. Dugi. Halo dugi. Apa yang kau lakukan di camp 5? Dugi. Oh ya, satu hal yang kalian harus tahu di sini. Yang menakutkan adalah Foxy. Si Foxy yang tidak ada di mana-mana dan tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul. Gue juga nggak tahu tuh Foxy dari mana datangnya, ya kan? Tiba-tiba ngagetin gue di episode sebelumnya tuh. Ah, gila. Gila banget tuh. Ada suara banyak di mana-mana. Ada suara banyak di mana-mana. Di sinilah dimulainya nervous. Nervous, namanya nervous. Ciki-ciki bum bum ala-ala bum bum. Si Dugi nih nggak tahu kemana nih sekarang si Dugi nih. Dugi menghilang, saudara-saudara, dan kita tidak tahu ada di mana si Dugi. Dugi. Ini Dugi bukan sih? Kayaknya si Dugi tuh. Emang nggak terlalu jelas sih si Dugi tuh atau bukan? 1 AM guys, baru 1 jam. Dua boneka sudah jalan-jalan dan gua mendengar suara langkah kaki. Dan kemana kamu? I'm fabulous. Itulah kata si Dugi. Si Dugi. Oke, masih di situ. Nih, Foxy si paling menakutkan ya, tiba-tiba suka muncul. Cuma gua enggak tahu Foxy itu dari mana. Aduh, kalau ada suara-suara mending gua tutup deh. Ngeri, coy. Si Ciki masih di situ sih. Jadi masih aman, aman. Jadi sekarang yang berkelian si Dugi, si Ciki dan si Foxy. Si Foxy itu yang si paling tidak menyenangkan. Oke. Gua langsung wasting energy power life gua ya kan di sini karena benar-benar gua takut sama si Foxy. Oke, karena sudah tidak ada suara-suara langkah kaki, maka gua memberanikan diri. Oke. We're in trouble. Gua enggak berani sih ngecek tempat lain. Oke. Aduh. Anjir. Bangke. Kaget gua. Sumpah, kaget gua. Shit man. Ciki sudah menghilang, saudara-saudara, dan gua enggak tahu ada di mana. Kita cek camp. Hilang. Oke, matiin. Jangan ngagetin gua dong. Tapi ini game sih enggak bisa kalau enggak ngagetin, coy. Jadi, tutup. Bunyi-bunyi. Saya tidak suka tuh bunyi-bunyi. Jadi, tutup saja. Mari kita tutup. Tutup. Tutup aja. Oh, ada suara-suara. Saudara-saudara. Oh, si Freddy mau ngajak gue nyanyi. Bernyanyi bersama. Man, what I am best to do, man. Aduh. Bunyi-bunyi, motherfucker. Oh, si Dugi di situ. Gua kapok sama si Foxy, man. Power life gua 34%, coy. Cuma mau gimana lagi? Si Foxy ada di situ.
Gua malas banget kalau dikagetin sama si Foxy ya kan. Gua nggak, masih ada lagi. Gimana dong? Gimana? Gua nggak tahu. Masih ada suara-suara guys, jadi gua nggak berani buka pintu yang sebelah sini. Jadi gua jaga sini aja. Ada. Gila. Keringat dingin. Merinding. Oke, cek fog. Dugi menghilang. 4 AM guys. Baterai gua cukup gak ini sampai 6 AM ya kan. Power life gua berkurang dengan sangat cepat. Gua enggak berani buka yang sebelah kiri guys karena masih banyak bunyi-bunyi. Tuh kan, diketok-ketok coy. Enggak, lu enggak boleh masuk. Gua enggak bolehin lu masuk. Pergi lu. Oh, 18%. 4 AM jam 4. Aduh, masih ada coy. Masih ada bunyi-bunyi coy. Gimana dong ini? Tuh, ada bayangan. Siapakah itu? Gua enggak tahu. Siapa ini? Kayaknya si Ciki itu kayaknya. Aduh, masih banyak suara-suara. Terus gua harus gimana? 5 AM. 5%. 4%. Gua enggak berani, enggak bisa boros. Okelah. Kita gambling, guys. Ah, tutuplah. Gua enggak berani, coy. Si Foxy di situ, coy. Ah! 1% dan gua mending lepas headset gua. Mati lampu. Power life gua habis. Ayo dong, 6 AM. Enggak sempat kan? Saya mama. Ayo dong, 6 AM. Kelar dong. Uh-oh. Gua gak berani dengerin. Tuh kan, apa yang gua bilang. Jadi guys, lagi-lagi gua gak bisa lewatin night 2 gara-gara power left, gara-gara si Foxy. Gua trauma sama si Foxy guys. Bikin kaget aja nih. Jadi kali ini gue gak bisa ngelewatin night 2 gara-gara gue terlalu takut sama Foxy. Jadi gue tutup terus tuh pintu di kiri tuh. Harusnya tuh biarin aja kali ya. Next time gue akan coba dan gue akan challenge. Semoga gue bisa lolos di night 2 untuk nextnya guys. Jadi thank you banget kalian udah nonton video gue. Gue harap kalian suka dengan video gue kali ini. Kasih like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys.